ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla biratin dholalah wa kulla dholalatin finnar Nasharul muslimin Jemaat Jumat rahimani wa rahmakumullah Kita di hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakan nikmat kepada kita. Memberikan kebaikan taufik dan dihidayahnya kepada kita. Untuk mendapati dan menjumpai bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang tidak seorang pun dari kaum muslimin menghadapkan hatinya dan jasadnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti mereka akan mendapatkan berbagai macam kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah lewat Al-Qur'an ataupun lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan ini Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita dianjurkan untuk memanfaatkan bulan yang mulia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakumu min al laili hatta tatafattor kodama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri salat di malam hari sampai kaki beliau bengkak pecah-pecah dari kaki beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha lima sunat hadha ya rasulullah maka de gafarallahu lakama taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar dikatakan oleh istri beliau kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Dosamu yang telah berlalu dan apa yang akan datang, beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Beliau ditanya, "Kenapa melakukan amalan seperti itu? Kan dosa sudah diampuni, engkau pasti mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surganya." Lihat apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, "Apalah uhibbu an akuna abadan syakuro. Apakah saya tidak senang, tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan waktu kesempatan kepada kita serta kesehatan dalam jasad kita untuk bisa melakukan amalan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan orang lalai darinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani magbunun fihi minannas as wal farok ada dua nikmat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan manusia lalai darinya. Mungkin ada dari kita yang lalai dari dua nikmat ini. Karena Nabi bilang ada dua nikmat yang kebanyakan orang lalai dari dua nikmat itu. Mereka tidak menyadari kalau itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat berharga untuk mereka. Kata Nabi Asyhatu Wal -farob. kesehatan dan kesempatan. Kita bisa sehat di bulan ini dan kita bisa sempat berpuasa. Itu ketahuilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah menggunakan dua nikmat ini agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan berbagai macam kebaikan untuk kita, karena dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakannya, Allah akan membukakan kepada kita berbagai macam kebaikan. Tapi kalau kita bermalas-malas, maka kita akan diharamkan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lihat kata Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan membukakan untuknya petunjuk dari jalan-jalan kami, petunjuk dari berbagai macam kebaikan. Demikian pula perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam ayat yang lain, Kata Allah, Sembalah rokmu sampai datang kepada kamu kematian. Jangan pernah berhenti beribadah selama ruh ada dalam jasad kita. Selama kita masih sehat, Selama kesempatan itu dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, Sembalah rokmu sampai datang kepadamu kematian. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Ini kata Allah. Selalulah ingat Robmu dan tekunlah beribadah kepadanya. Kita diperintahkan untuk tekun beribadah. Untuk rajin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesehatan dalam jasad kita, kesempatan dalam waktu kita. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nanti apapun yang kita lakukan di kehidupan dunia ini sekecil apapun kebaikan yang pernah kita perbuat itu akan kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala Siapa yang melakukan sebesar darroh hewan yang paling kecil atau biji yang paling kecil berupa kebaikan. Maka dia pasti akan melihatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala juga. Kullu ma amilat min Pada hari kiamat setiap jiwa akan mendapatkan apa yang pernah dia lakukan hadir di hadapannya. Akan hadir di hadapan kita. Semuanya apakah kebaikan ataupun keburukan. Makanya kita harus kedepankan untuk diri kita kebaikan yang kita akan jumpai di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, "Wa ma tuqaddimu min khairin fa inna Allah bihi alim." wama min khairin, fa bihi alim apapun yang kalian keluarkan lakukan berupa kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya yaitu Allah akan membalas apa yang kita lakukan itu berusahalah bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekat kepada kita sesuai dengan kadar pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu hadis Qudsi." Man, man takorba ilaiya shibaron takorbtuhu ilaihi biraan. Kata Allah, siapapun yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka saya akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Waman takoroba ilayya diro'an, takorobtuhu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah. Satu hasta, maka saya akan mendekatkan diriku kepadanya, kata Allah. Satu depak satu tangan kita. Waman ataitani yamsi ataituhu harwala. Siapa mendatangiku dengan berjalan kaki, saya akan mendatanginya dalam keadaan berlari kecil. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mendekat kepada kita sesuai dengan kadar penghambaan kita kepadanya. Jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, maka dekatkan diri kepada Allah. Jadilah mukmin yang kuat, yang semangat dalam melakukan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Al-mu'minu al-mu'minu al-qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu ad-da'if wa fi kullin khair ihris 'ala ma yanfa' wasta'in billahi wa la ta'jis kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah walaupun ada semua kebaikannya Seorang, kalau beriman kepada Allah, itu sudah ada kebaikan untuknya, tapi yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Jadilah kata Nabi SAW, "Orang yang bersemangat di atas apa yang bermanfaat untukmu." Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan pernah kamu melemah. Ini kata Nabi SAW, anjuran beliau kepada kita semua. Agar supaya kita gunakan umur kita, kita gunakan kesehatan dalam badan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kehidupan ini. Ingatlah, Ramadan itu hanyalah hari-hari saja, kita akan melaluinya, kita akan melewatinya. Kita pasti akan meninggalkannya, maka jangan sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buang waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk kita. Gunakanlah umur ini untuk menambah kebaikan kita kepada Allah. Ingat, yang terbaik dari kita adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalannya. Bukan sebaliknya. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nas man tola umuruhu wa amalu, wa nas man tola umuruhu wa amalu." Manusia yang terbaik dari kita semua, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalannya. Sementara manusia yang paling buruk yang berjalan di atas muka bumi ini adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Makin panjang umurnya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makin tua, makin tidak kelihatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan berbagai macam pintu kebaikan harus kita gunakan umur kita. Karena umur ini apa yang kita lewati hari ini itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hari kemarin Hari ini yang kita lewati itu akan ditanya, di mana kita habiskan. Kita di hari kiamat tidak akan menggeserkan kaki kita, kecuali setelah ditanya tentang umur kita di mana dihabiskan, karena Nabi SAW Hatta ala an arba tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi, fi maafna. Tentang umurnya. Di mana dihabiskan. Kemarin itu kita akan ditanya. Bulan lalu kita akan ditanya. Tahun lalu kita akan ditanya. Tahun-tahun sebelumnya juga kita akan ditanya. Di mana kita habiskan itu umur. Apa yang kita jawabkan kalau kita habiskan di dalam maksiat kepada Allah. Bukan kita habiskan dalam ibadah kepada Allah, apa kita jawabkan? Yang kedua, kita akan ditanya tentang masa muda kita, di mana kita usangkan usia muda itu. Usia kuat untuk beribadah kepada Allah, kita akan ditanya di mana kita usangkan masa muda itu, apakah? Dalam rangka ketaatan kepada Allah, atau malah sebaliknya, kita pakai gunakan dalam rangka menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga, wan malihi min tentang hartanya, di mana dia dapatkan dan di mana dia infakkan harta itu bukan perkara ringan. Dia akan ditanya di mana kita dapat dan di mana kita keluarkan. Yang terakhir yang keempat, an ilmihi fima tentang ilmu apa yang kita amalkan terhadap apa yang kita tahu. Di antaranya ilmu pokok kita diajarkan bahwasannya dalam kehidupan dunia ini harus menyembah Allah dan bersemangat di atas hal itu. Apa yang kita amalkan dengan ilmu itu, kita akan ditanya. Makanya, tidak ada pilihan dari kita semua, kaum Muslimin, kecuali bersemangat untuk menambah kebaikan, demi kebaikan, dan menghindari berbagai macam dosa dan maksiat, khususnya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan mengurangi kejahatan. Kata Nabi SAW, Ya khairi akbil, wa ya bagi syar aksir. Wahai yang menginginkan kebaikan, sekaranglah saatnya. Wahai yang menginginkan kejahatan, sekaranglah saatnya kalian dikurangi. Ini adalah bulan yang waktunya kita kembali kepada Allah. Kalau bulan ini kita tidak menambah kebaikan, maka di bulan lain tentunya kita tidak mampu untuk menambah kebaikan. Kalau bulan ini kita tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan lain itu sangat besar kemungkinan kita tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersemangatlah menggunakan waktu serta kesehatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lumat asmaun. Wa astaghfirullah li wa lakum ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تِلَاوَاتَهُ إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin am ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani warhamakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengajak kita untuk kembali kepadaNya. Sebesar apapun kesalahan kita Sebesar apapun dosa kita yang kita lakukan maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada kita selalu kembali kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul li'ibadialladhina asrafu 'ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah." Innallah dunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad. Kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melompoi batas. Yang telah melakukan dosa dan maksiat. Jangan pernah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah ya besutu yadahu bil-lail, Lihat tuba musi an nahar, kata Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, "selalu membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat kesalahan di siang hari." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tertutup untuk menerima tobat kita dari kesalahan kita. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ruh ini belum dicabut dari kita, karena kalau ruh sudah sampai ke tenggorokan kita, itu tidak ada lagi pintu tobat yang terbuka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa pintu taubat itu Allah Subhanahu wa taala selalu membukanya untuk hamba malam yugorgir selama ruhnya itu belum sampai kepada kerongkongannya sekali lagi dengan dalil-dalil ini marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala marilah marilah kita bertobat mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala marilah kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di bulan yang mulia ini bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala marilah kita menjadi pintu-pintu kebaikan dan menjadi sebab orang melakukan kebaikan dan membuka kebaikan marilah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kasih sayang Karena orang yang menyayangi sesama manusia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun Rahman." Orang-orang yang dalam kehidupan ini selalu menyayangi sesamanya, maka mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan perkara nawafil perkara perkara sunnah jangan pernah merendahkan perkara-perkara yang sunnah Dan perkara yang sunnah itu kalau kita tekun menjalankannya untuk mendekatkan diri dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita kata Allah dalam hadis qudsi kuntu sam'uhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'ubi. Kata Allah, saya akan menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar. Artinya, kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita tidak akan mendengar kecuali yang baik saja. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi. Bahkan lebih jauh dari itu. Wa kuntu rijilahu alladhi Saya akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa kuntu yadahu alladhi yabtishubih. Saya akan menjadi tangannya yang dia akan menyentuh dengannya. Artinya kalau kita dicintai oleh Allah, tangan kita akan terjaga. Kaki kita akan terjaga. Pendengaran, penglihatan kita semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan melakukan kecuali kebaikan saja. Inna Allah tahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم ومجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون